Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Setia Wira ya. Oke, di video kali ini saya akan review harga dan suaranya ya dari speaker aktif Polytron ukuran 8 inci tipe 8C28 ini yang pertama ya teman-teman. Ini dia untuk modelnya dari PAS 8C28. Speaker aktif Polytron keluaran di tahun 2019-an dulu ya teman-teman. Dengan tampilan warna merah dan warna hitam. Dan untuk ukuran woofernya 8 inci. Dan untuk woofernya sudah dilapis trimin jadi aman ya. Dan untuk suaranya. Nanti saya coba suaranya cek sound ya. Dan untuk harganya sekarang Rp2.250.000. Mungkin untuk teman-teman yang mau beli bisa dengarkan dan lihat video ini sampai selesai ya. Untuk pertimbangan ya. Dan kita coba untuk suaranya. Menurut teman-teman tentunya bisa untuk pertimbangan ya. Dan ini dia untuk tampilan atasnya ya dari PAS 8C28. Tentunya yang belum tahu bisa untuk pertimbangan ya yang mau beli. PAS 8C28 speaker 8 inci Polytron terbaik ya untuk tahun 2022 ini ya. Sampai sekarang juga masih ada yang cari dan kemungkinan yang lagi cari bisa cek dulu di sini biar lebih yakin mau tipe yang mana. Di sini ada 3 speaker aktif Polytron 8 inci yang akan saya review untuk perbandingan dan untuk pilihan teman-teman ya. Yang pertama ini adalah PAS 8C28. Dan ini dia untuk suaranya teman-teman. Kita cek sound. Oke, kita lanjut lagi yang berikutnya. Ini dia speaker aktif Polytron 8 inci. Ini dia tipe PAS 8B22 ya. Di sini untuk tampilannya sama persis ya untuk pengaturan equalizer, super bass dan volume dan posisi digital lampu fungsinya ya. Dia untuk subwoofernya, super bass itu untuk volume. Di sini sama persis ya dengan PAS 8C28. Dan putarannya itu digital udah ya. Jadi nggak mentok, cuma ada angkanya. Ini dia untuk tampilan belakangnya dan spesifikasinya dari PAS 8B22 ya. Yang harganya sekarang sekitaran Rp1.850.000 dan ini dia suaranya, kita cek sound teman-teman, ini suaranya. Oke, kita lanjut lagi yang berikutnya. Ini dia speaker aktif Polytron yang terakhir. Ini dia PAS 8B28 ya. Ini dia untuk equalizernya sama persis ya. Ada mic-nya, lubang mic-nya, mic 1, mic 2. Ada aux in, ada SD card, dan USB ya. Oh ya teman-teman, mungkin kalau teman-teman pengen suaranya lebih maksimal bisa gunakan USB ya atau SD card.
itu suaranya lebih maksimal maksimal ya untuk power bassnya, dan untuk volumenya lebih terasa ya dibandingkan pakai Bluetooth. Itu dia untuk equalizernya, bisa diatur sesuai dengan musiknya teman-teman ya. Dan untuk pas 8B28 ini sekarang harganya Rp1.900.000 ya. Nah, untuk sebelah itu ini untuk treble, dan tengah untuk middle, dan ini untuk bassnya ya. Tinggal diatur selera teman-teman ya. Pas 8B28 ini warna gold ya. Speaker 8 inci dari Polytron yang keluaran di tahun 2019-an yang sempat ramai ya. Cuman di tahun sekarang sudah kurang peminatnya ya. Tapi masih lumayan kok untuk musikan di dalam rumah. Dengan harga di bawah 2 juta cukup lah untuk pas 8B28 ini. Jadi untuk teman-teman mungkin yang baru melihat pas 8B28 dari Polytron ini dia untuk tampilannya ya. Itu dia untuk mode Bluetooth, dan untuk pengaturan volume, pengaturan super bass, dan scan untuk seri radio ya. Itu dia tampilannya. Itu untuk super bassnya, sebelah untuk volume, yang harganya sekarang cuma Rp1.950.000 saja. Untuk teman-teman yang mau cari speaker aktif Polytron 8 inci, harga lumayan murah, bisa coba di antara speaker ini ya. Antara pas 8C28, pas 8B22, atau pas 8B28 ini ya. Sesuaikan dengan warna dan budget teman-teman ya. Sini rekomendasi speaker aktif Polytron, harga terjangkau untuk ukuran woofer 8 inci ya, yang bisa teman-teman coba. Dan untuk teman-teman lihat dulu ya di sini untuk pertimbangan dulu. Semoga video ini jadi pertimbangan teman-teman semua sebelum beli, mau pilih yang mana ya. Jadi ya untuk tampilan depannya sudah tempered glass ya, jadi mengkilap ya. Nah untuk woofernya ini belum dilindungi dengan streamin, jadi rawan dengan tusukan ya atau kena benda tajam. Jadi harus benar hati-hati ya penempatannya. Harus jauh dari anak kecil ya, biar enggak buat mainan. Soalnya kalau udah tembus, sudah bolong, sudah sember suaranya ya. Ini dia untuk tampilannya. Dari woofernya 8 inci dari Polytron pas 8B28 ini ya. Dengan tampil yang keren, masih layak kok dibeli di tahun 2022 ini. Ini dia untuk suaranya. Kita coba cek sound teman-teman. Untuk teman-teman dengarkan, semoga bermanfaat. Ini dia suaranya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.